Beredar video memperlihatkan serangan membabi buta yang dilakukan pasukan IRG atau Iran's Revolutionary Guards pada Mosad dan kompleks CIA di Kurdistan. Serangan tersebut terjadi pada 13 Maret 2022 dengan menggunakan rudal balistik taktis Fateh. Nampak cahaya mengkilat, api meledak di setiap sisi dan tepat sasaran. Disebutkan serangan tersebut merupakan aksi balasan Iran setelah dua kolonel mereka gugur dalam serangan udara Israel di Suriah beberapa waktu lalu. Serangan ini sebagai respon atas serangan udara Israel di kota Suriah, Damaskus Senin lalu, di mana dua perwira IRGC tewas, bunyi pernyataan IRGC Minggu 13 Maret 2022. Garda Revolusi Iran dengan nada menyindir bahkan mempersilahkan Israel jika ingin merespon serangan di Erbil tersebut. Ada yang mengatakan serangan itu ditujukan untuk menargetkan gedung konsulat Amerika tapi meleset. Ada juga media yang menuliskan Iran sebenarnya ingin menyerang langsung Israel tapi rudalnya meleset. Garda Revolusi Iran sendiri akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi. Salvo rudal yang mereka tembakkan dini hari waktu setempat menyasar kantor rahasia atau pos bayangan pada badan intelijen Mossad di Erbil, Irak. Serangan ini membuat bangunan itu rata dengan tanah dan menewaskan beberapa perwira Israel. Mana azam? Kedera Hanzika. Ada Hanzika.